Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada salam satu hobi salam marit. kembali lagi di kandang kami Arismania Sapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian penonton setia channel Arismania Sapi dimanapun anda berada semoga sehat selalu nah, oke teman-teman kali ini saya berada di kandangnya Bapak Mustafa ya nah di video kali ini kita akan melihat sapi-sapinya beliau ya untuk di kandangnya beliau ini ada tiga ekor sapi ini ada jenis limusin nah kemudian yang saya unik yang saya pengen lihat ya nah ini ada peranakan sapi jawa ya teman nah ini adalah peranakan sapi jawa tentunya untuk sapi jawa itu sudah mulai langka ya teman kita mulai langkah di daerah kami di tempat kami di mana untuk peternak itu mulai beralih untuk ke jenis sapi Limusin, simental maupun Belgia. Dulunya untuk sapi ini itu di desa itu bisa buat gerobak ya, teman-teman. Bisa buat narik gerobak dikarenakan dia punya ini gonjol. Nah, ini punya gonjol. Jadi bisa buat sadaran kerubak seperti itu. Nah beda kalau sapi dengan limusin. Semental si itu sapi zaman sekarang lah. Tidak ada gonjolnya ya. Yang... Nah ini yang saya unik saya lihat. Ini mirip seonta ya teman-teman. Nah ini sapinya ini dugul. Salah satu peranakan sapi jawa. mantap sekali ya untuk sapinya ini ini hanya makan momol tepung ya ini tidak di itu tidak dicacah tapi sapinya mau nah ini untuk nafsu makannya ini bagus teman-teman untuk sapinya Bang Mustafa ini ya nah ini nah, dimana untuk kadangnya berdekatan dengan kadang saya ya teman-teman di ongol nah, ini kalau dalam daerah lain sebutnya ongol tapi kalau di daerah kami saya sebut sapi jawa ya teman-teman. Nah sekaligus kita review untuk sapinya ya. Nah Ini ada sapi yang pertama ini saya sebut sapi jawa ya teman-teman. Untuk peranakannya, nah, ini untuk wadah pakannya, untuk nafsu makannya pun bagus ya teman-teman di tempatnya Bang Mustafa, ini sapi nafsu makannya bagus yang satu ini ada si mental nah ini yang si mental ini badannya panjang untuk yang ini ini untuk pakannya ya ini hanya momol tebu tapi bagus sekali untuk nafsu makan sapinya Nah ini yang limusin memang terlihat panjang Nah kemudian yang lagi jerum ini juga limusin ya teman-teman Nah ini yang lagi jerum juga limusin ini ini lumayan besar ya dia. Nah ini yang ini sudah besar Kita lihat Lagi nah ini kalau dari belakang dilihat Nah ini bodi dari sapi jawa ya teman-teman lehernya ini yang unik tapi untuk sapinya gemuk untuk kondisi sapinya sangat gemuk bagus ya teman-teman nah, seperti ini nah ini seperti ini teman-teman dari bodinya paha kanan paha kiri lurus hujan ini yang satunya ini limusin seperti ini seperti ini kadangnya lumayan luas ini di kandangnya Bang Mustafa nah kemudian ini ada ini ya konsentrat di kandangnya Bang Mustafa ini menggunakan konsentrat Bima nah, ini juga nutrifet ini katanya untuk yang nutrifat mengalami kenaikan jadi beliau berlari ke Bima ini karena Bima lebih murah ya teman -teman. lebih murah 10.000 katanya nah, seperti ini untuk konsentrat bima Fat ya teman teman ini untuk bima Fat ini kalau saya bandingkan dengan nutri Fat ini lebih halus ya teman -teman. teksturnya lebih halus untuk aromanya pun sama nah ini untuk pengemasannya dari bima Fat ini ya ada plastiknya seperti ini nah, ini ada kemasan plastik kalau di nutrifat yang ini ya teman-teman itu tidak ada plastiknya seperti ini nah itu dari perbedaan antara nutrifat dan gumafet nah, seperti ini teman seperti ini untuk kandangnya bang Mustafa ya ini ada peranakan sapi Jawa Sapi yang mulai langka di pasaran untuk di daerah sini ya teman-teman tapi kalau di daerah seperti Boyolali masih banyak untuk sapi ongol ini hanya di daerah tertentu nah, ini yang satunya untuk limusinnya bangun sofa ini yang ini lagi jerum ini lumayan besar Nah, untuk kadangnya beliau ini uh, luas sekali ya teman-teman ini kalau di bat 6 ekor ini pasti muat ini. nah kemarin itu memang di kandangnya Bang Mustafa itu biara sekitar 6 ekor nah ini dijual tinggal 3 ekor nah ini pakannya beliau ini ada pakan momol tebu ya ini hanya di cacah tuh tanpa dilereki tapi sapinya just untuk nafsu makannya dan di kandangnya Bang sofa ini juga menggunakan uh, alirannya ini ya teman-teman aliran kotoran dan air kencingnya dibuat biogas nah, ini sama di tempat kandang saya nah seperti ini di kandang bangus sofa ini kandang ramah lingkungan ya teman-teman dibuat -teman. biogas oke kita coba tes biogasnya kalau bunyi berarti uh, ada gasnya nah ini teman-teman berarti ada gasnya ya teman-teman ini masih berfungsi, berfungsi dengan baik untuk Uh, biogasnya. Nah ini kandangnya Bang Mustafa. Nah oke, okay, peternak sekian untuk video kali ini dari kandangnya Bang Mustafa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi. Salam ngaret.